Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Sebelum ini tular sebuah video memperlihatkan pelakon Zul Yahya berjalan sendirian tanpa arah tuju dan dikatakan sedang berdepan masalah dan menjadi tanda tanya di kalangan warganet. Menjawab mengenai rakaman tular itu, isteri kepada Zul iaitu Siti Raihan Mohamad Rozi memberitahu suaminya berada dalam keadaan baik dan tidak seperti diperkatakan di dalam video yang tular itu. Kata Raihan, Zul hanya menenangkan diri dengan berjalan-jalan sendirian pada pagi itu. Dia okey sahaja, sekarang ada di rumah, tiada apa-apa mengenai video itu, tak ada apa, dia sahaja ambil masa sendiri untuk tenangkan diri dia, katanya ketika dihubungi M-Star pada Isnin. Selain itu juga, Raihan memberitahu hubungan rumah tangga mereka berada dalam baik-baik sahaja. Insya Allah, hubungan kami tiada apa, katanya ringkas. Untuk info, Zul berkahwin dengan Siti Raihan Mohamad Rozi pada 2007. Hasil perkongsian hidup itu, mereka dikurniakan 6 anak yang 3 daripadanya adalah lelaki. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.